Hai semuanya, di video kali ini aku akan sharing ke kalian gimana cara membuat gift box lucu yang murah banget bahannya. Dan bahannya juga tebal, jadi kelihatan bagus. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhir gift box yang akan kita buat nantinya. Pengen tahu gimana caranya? Ikuti terus videonya. Nah, untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat di sini. Oke, langsung kita mulai aja ya. Pertama-tama kalian ukur dulu kado yang ingin kalian masukkan ke dalam gift box tersebut. Jangan lupa kalian lebihkan kira-kira 1-2 cm untuk setiap sisinya. Nah, di sini aku mau tambahkan 1 cm lagi di ukuran box aku biar pas 10 cm. Nah, kalau udah langsung kalian potong kartonnya. Nantinya kita akan membuat box ini dua sisi, bagian atas dan bagian bawah. Ukurannya bisa kalian lihat di sini ya. Oke, sekarang lanjut kita buat sisi samping boxnya. Ukurannya sesuai yang tadi ya. Jadi untuk bagian samping ini kalian buat dua yang panjang dan dua yang lebar. Di sini aku fokus bikin box yang bagian atas dulu ya ceritanya. Nah, setelah kalian potong bagian samping seperti ini, sekarang kalian posisikan seperti ini, kemudian kalian rekatkan dengan solasi kertas. Nah, kalian rekatkan yang rapi ya, pelan-pelan aja. Oke, sekarang sisi satunya lagi kita rekatkan juga dengan solasi kertas. Kemudian sisi samping-sampingnya juga kita rekatkan dengan solasi kertas. Kemudian sisi yang satunya lagi. Nah, udah. Sekarang kalian lihat kayak gini hasilnya. Nah, kita balik. Nah, coba kalian lihat kalau kita satukan seperti ini nanti dia bakalan jadi box. Nah, di sini kalian ulang proses yang sama seperti tadi tapi dengan ukuran satunya. Jadi, kalau tadi aku buat bagian atas, sekarang buat bagian bawahnya. Ingat, ukuran atas lebih besar dari ukuran bawah ya. Di sini box bagian atasku 0,4 cm lebih besar dari box bawah. Oke, jadi sekarang kalian sudah punya dua jaring-jaring box, bagian atas dan bagian bawah. Sekarang kita singkirkan dulu kartonnya. Sekarang kita mau potong kertas kadonya. Kalian paskan dengan ukuran kartonnya, kalian lebihkan 2 cm di setiap sisinya. Kemudian kalian potong. Oke, sekarang kalian paskan lagi. Kemudian kalian tempelkan double tape di setiap sisi kartonnya. Kemudian di bagian tengahnya juga. Oke, nah sekarang kalian buka double tape-nya khusus yang di area tengah saja. Nah, kalau sudah kalian rekatkan ke kertas kado. Posisikan di tengah kertas kadonya. Oke. Nah, bagian ini memang masih belum aku lepas ya double tape-nya. Jadi kalian posisikan seperti posisi berdiri seperti itu. Kemudian kalian rekatkan dengan solasi kertas. Nah, jadi kalian posisikan berdiri seperti itu, kemudian kalian tempelkan solasi kertasnya. Oke, kemudian sisi satunya. Kita rekatkan dari sudut ke sudut ya. Kemudian kita ulang di sisi satunya lagi. Kemudian sisi yang terakhir. Kalian tempelin juga. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang kita potong dulu kertas kado yang kelebihan ini. Oke.
Sekarang kalian potong bagian sini. Nah, kalian potong lagi yang sebelah satunya. Nah, kalau sudah, sekarang kalian lepaskan double tape-nya satu per satu. Kalau sudah, kalian rekatkan kertas kadonya ke sisi samping box. Sisi satunya juga kalian rekatkan ke sisi samping box. Oke, sekarang kita putar. Nah, yang ini kita tambahin lagi double tape-nya. Kalau udah, kalian lepaskan double tape-nya. Kemudian kita tempelkan ke sisi samping box seperti ini. Sekarang kalian tempelkan lagi double tape di bagian sini, kira-kira 3 buah, kiri, kanan, dan tengah ya. Nah, kalian harus potong bagian ini. Jadi untuk bagian yang kelebihan, khusus bagian yang ini aja ya, jangan semua. Jadi khusus bagian yang ini kita buang karena ini kelebihan. Kita potong. Oke, kita tempelkan double tape yang tengah. Kemudian kita lepaskan double tape-nya. Lalu kita rekatkan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat masih ada sisa lebih. Kita tempelkan double tape ke bagian yang lebih itu. Kemudian kita rekatkan ke bagian dalam. Jadi kita masukin ke dalam. Oke, jadi kita ulang di sisi satunya. Kita tempelkan double tape lagi. Kiri, kanan, dan tengah. Kalau udah kita lepaskan double tape-nya. Kemudian kita rekatkan bagian samping dulu. Nah, kalau udah kita potong lagi bagian yang lebih ini. Nah, kita potong bagian yang lebih. Kemudian kita tempelkan lagi double tape ke bagian ini. Kalau udah kalian rekatkan. Nah, seperti ini. Kemudian sisa lebih-lebihnya ini kalian tempelin double tape lagi di semua sisi ya. Oke, kalau udah kalian lepas double tape-nya, kemudian kalian langsung rekatkan ke bagian dalam seperti ini. Nah, udah jadi deh. Kalian bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini bagian yang atas ya. Kalian tinggal mengulangi proses yang sama sehingga kalian membuat bagian atas dan bawah. Di sini punya aku udah jadi. Nah, sekarang kalian bisa tutup seperti ini. Nah, box kita sudah jadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video tutorial ini, please klik subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu waktu aku upload video baru lainnya. Thank you for watching and see you at the next video. Bye!